من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نصب الله العظيم نصب الله العظيم نصب الله العظيم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يافي نعما ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para tamu undangan yang terhormat, acara pameran seni media kultur pangan ini juga menjadi pembuka rangkaian perayaan HUT 13 Kota Tangerang Selatan yang puncaknya pada 26 November mendatang. Dan sebagai persembahan selamat datang, marilah kita saksikan musik performance dari Taman Baca Masyarakat Peka. Boleh kita berikan sambutan dan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu? Inilah penampilan musik dari Taman Baca Masyarakat Peka oleh adik-adik tercinta. Kita sambut dengan meriah.
Sekali lagi kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah. Persembahan musik dari Taman Baca Masyarakat Peka yang peka terhadap isu budaya dan juga sosial yang ada di Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu para tamu undangan yang terhormat yang menyaksikan secara langsung maupun via live streaming dimanapun Anda berada. Selanjutnya adalah laporan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Tubagus Andre Sukmana selaku Kepala Pokja Media Baru dan Arsip Direktorat Perfilman Musik dan Media Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam, salam sehat. Yang terhormat Bapak Fitra Arda selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Benyamin Davi, Wali Kota Tangerang Selatan yang kami hormati. Yang hormat kami hormati Pak Pustanto selaku Kepala Gaya Nasional Indonesia, Ibu Maeva selaku Kepala Museum Basuki Abdullah, Pak Rizal Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, Saudara Hilmi dan Indah selaku kurator pameran, para selamat datang Bang Pilar selaku Wakil Wali Kota Tangerang yang juga hadir malam ini, serta Bapak Ibu saudara-saudara undangan yang berbahagia, baik yang datang secara luring maupun yang menyimak secara daring. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada malam ini walaupun masih dalam suasana pandemi, kami bisa menyelenggarakan pameran seni media Art Identity Kultur Pangan secara luring dan dengan tetap melaksanakan prokes dengan ketat. Sebelum kami menyampaikan laporan, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan permohonan maklum. Sedianya Bapak Direktur Perfilman Musik dan Media Bapak Ahmad Mahendra bisa hadir di tengah-tengah kita, namun dalam waktu yang bersamaan beliau sedang mendampingi Ibu Inspektur Jenderal Kemendikbudristek melaksanakan tugas di Sumbawa. Oleh karena itu mewakilkan kepada kami untuk melaporkan kegiatan pameran seni media Art Identity Kultur Pangan ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kiranya perlu disampaikan bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian sekarang bergabung juga dengan Riset dan Teknologi, kami memiliki salah satu nomenklatur Pak Wali Kota, ya, di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan itu ada kesenian, ya. Jadi ada kesenian itu selalu kita dibagi dalam tiga wilayah, ya. Ada seni rupa, Pak, ada seni pertunjukan seperti musik, teater, tari dan sebagainya. Juga ada seni media. Nah, seni media ini sudah berdiri sejak tahun 2000-an, ya. Hingga kini kami selalu memberikan wadah, memberikan fasilitas sekaligus juga mendorong perkembangan dan juga aktivitas serta peningkatan para pelaku seni atau para seniman, para praktisi di bidang seni media. Jadi kami punya kegiatan-kegiatan pameran baik yang skala nasional maupun internasional. Skala nasional kami menyelenggarakan pekan seni media nasional, kemudian juga kita menyelenggarakan pekan festival seni media internasional dan lain-lain. Nah, setelah kami sekarang bergabung di dalam Direktorat Perfilman Musik dan Media, maka
sejak tahun yang lalu kami menyelenggarakan pameran seni media bekerja sama dengan berbagai komunitas dan juga pemerintah daerah. Tahun lalu kami menyelenggarakan pameran di Bandung, Pak, di Selasar Surinarya. Dan alhamdulillah malam ini atas kerjasama, atas dukungan dan bantuan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dan juga dengan komunitas atau kreatif Tangsel Kreatif Foundation dan juga dengan komunitas-komunitas lain di Tangerang Selatan bisa bekerjasama dan bisa menggelar pameran seni media kali ini. Dan juga kami berterima kasih mendapat tempat di sebuah galeri city yang menurut hemat kami ini sangat layak untuk sebuah venue atau sebuah tempat untuk menggelar ajang pameran berbagai seni maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa diakses oleh publik luas. Sebagaimana tadi disebutkan oleh pembawa acara, ya, pameran kali ini akan menampilkan karya-karya dari kurang lebih 14 seniman dari berbagai daerah. Tadi disebutkan ada dari Surabaya, dari Denpasar, dari Padang, dari Yogyakarta, bahkan ada dari Parepare, ya, dan seterusnya. Kemudian juga peserta pameran ini adalah peserta pilihan, Pak, yang kami rekrut dari proses open call, ya, yang menghususkan memang menampilkan karya-karya emerging artist atau student artist, Pak. Jadi memang ini seniman-seniman muda yang tentu saja masa depannya masih terus akan dikembangkan, begitu. Dan juga kami mengundang seniman seniornya, ya, sebagai pendamping untuk bisa mentransfer knowledge atau transfer skill, transfer pengalaman kepada yang muda-muda ini. Nah, Bapak Ibu hadirin kami yang kami muliakan, pameran ini juga disertai dengan berbagai kegiatan, Pak. Kita ada bincang seni, kemudian ada artist talk dan lain-lain sebagainya. Nanti pameran akan berlangsung sampai tanggal 17 November yang akan datang. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada para peserta pameran yang sudah terpilih dan bisa menampilkan karya-karyanya dalam pameran kultur pangan kali ini, dan juga pada tim kurator, ya, rekan-rekan kerja, khususnya tentu saja kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan yang sudah bisa bekerja sama menyiapkan venue yang sangat istimewa ini, juga dukungan-dukungan yang lain. Kami ucapkan terima kasih serta semua pihak yang telah mendukung, berkontribusi, bisa mewujudkan dan mensukseskan pameran ini. Kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wali Kota untuk menyampaikan sambutannya dan juga kepada Pak Sekretaris, Pak Fitra Ada, kami mohon berkenan untuk menyampaikan sambutan sekaligus meresmikan acara pameran seni media Art Identity Kultur Pangan. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Tubagus Andri Sukmana. Salam hormat dan juga selamat datang kami ucapkan Bapak Haji Pilar Saga Ihsan ST selaku Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pangan bukan sekedar makanan, namun juga ada budaya dan sejarah. Selanjutnya marilah kita simak kurator speech yang akan disampaikan oleh Hilmi Fabeta dan Indah Ariani. Disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesehatan, keluangan waktu untuk bertemu di ruang yang insyaallah baik ini. Yang saya hormati tentu saja Bapak kami Bang Ben gitu dan Bang Pilar yang dengan kooperatif gitu mendukung kegiatan ini dari awal sampai akhir.
kemudian dari teman-teman dari Kemendikbudristek, yang tanpa mereka kami di tengah perjalanan mungkin tidak akan naik turun gitu, bagaimana kita untuk menjalankan program Art Identity ini. Jadi salam hormat saya dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan yang mendukung. Hadirin sekalian, pameran ini sesungguhnya diinisiasi semenjak 4 tahun yang lalu, namanya sama, Art Identity, ini episode ketiga. Kami memilih tema kultur pangan karena kesadaran bahwa pangan adalah hal esensial yang ada di keseharian dari kita, yang sesungguhnya bisa dilihat tidak hanya hal yang tangible gitu di atas meja saja, tetapi hal-hal tentang ritual, spiritual, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia. Bahkan di Indonesia kita bicara pangan juga dalam konteks yang trans. Misalkan kalau di barat mungkin bicaranya enak atau tidak, atau appetizer, dessert, main course. Tapi Indonesia ternyata begitu kompleks. Aspek-aspek tadi sekaligus kaitannya dengan sejarah dan dari mana asal daerah pangan itu berasal gitu, itu menjadi kekayaan yang disebut oleh Kemendikbudristek itu warisan budaya tak benda. Mengingat pentingnya pangan bagi keseharian kita dengan berbagai aspek yang mendukungnya, kami memilih tema kultur pangan untuk kita kupas, simak, kita geser-geser sudut pandang dari seni. Seni yang dipilih tentu saja seni media. Tadi disampaikan sedikit oleh Pak Andre apa itu seni media. Ada seni pertunjukan, terus seni rupa, seni media. Seni media kelindan dengan aspek-aspek seperti animasi, kinetik, cahaya, gerak, interaksi. Saya mengutip juga satu kutipan dari Agung Hujatnika Jenong, seni media itu adalah seni yang tidak satu arah. Nah, atas dasar framing tersebut, program Art Identity ini disusun. Jadi hadirin sekalian nanti akan melihat beragam karya dengan kelindan hal yang tadi saya sampaikan. Ada ya terkait animasi, digital, atau karya seperti di samping saya, pohon objek yang dimodifikasi sedemikian hingga gitu, menjadi tawaran-tawaran dari tema kultur pangan. Kemudian selanjutnya yang bisa disampaikan bahwa program ini sesungguhnya menjalani banyak tahapan. Kami sudah menjalani untuk menguji kurasi tentang tema kultur pangan itu, kita menguji dulu apakah benar Indonesia memiliki varian pangan yang begitu kaya gitu. Kalau menurut catatan ada 4.500 lebih. Kami menguji mengadakan tahapan riset. Kami berkesempatan mengunjungi beberapa daerah. Kami waktu itu membagi tim dari Tangerang Selatan dan dari Pokja Media Baru. Kami mengunjungi NTT. Kami mengunjungi Sumatera Barat. Kami mengunjungi Jawa Tengah. Kami sempat main ke Kalimantan dan seterusnya. Ternyata yang kami temukan adalah lebih dari itu. Lebih kaya dari itu. Contoh, kami melihat sendiri bagaimana makanan primer atau pokok di Nusa Tenggara Timur itu adalah jagung. Dan itu menjadi hal yang menarik. Selain nasi kita ada jagung, belum lagi kita makin ke timur, kita punya sorghum dan seterusnya. Apa yang bisa kita baca? Nah, tawaran ini yang dihadirkan kepada para seniman. Siapa senimannya? Senimannya adalah anak-anak muda, emerging artist, umur di bawah umur 30 sampai di bawah umur 35, yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Setelah tahap riset kami jalani, kami membuat tahap open call. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi anak-anak muda tadi seluruh Indonesia untuk mendaftarkan karyanya. Akhirnya terpilih 14 anak muda dari penjuru Indonesia yang tadi yang nanti akan dikenalkan oleh Kak Indah. Selain mengundang anak-anak muda, tentunya harus diimbangi dengan yang seniman senior. Jadi kami memilih 3 seniman senior, seniman undangan Commission Works, itu juga terlibat dalam program ini. Kemudian kami juga tidak melupakan, karena ruh kami besar dari komunitas atau kolektif dan itu menjadi sekolah yang natural bagaimana tumbuh, kami melibatkan juga 3 seniman berbasis kolektif. Akhirnya dengan komposisi tersebut kami meracik Art Identity yang sama-sama nanti akan kita lihat karya-karyanya. Hadirin sekalian, begitu kurang lebih bagaimana program ini tersusun dan tersaji.
Saya agak sedikit emosional karena momen ini sesungguhnya momen yang lama kami rindukan. Terlebih kita sudah menjalani begitu lama hiatus gitu ya, karena pandemi. Jadi saya bersyukur sekali program ini bisa dilaksanakan, terlebih di kota tempat kami tumbuh di Tangerang Selatan. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga program ini mampu memberikan manfaat dan memberikan dampak bagi kota dan anak-anak di daerah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Berikutnya Kak Indah akan memperkenalkan seniman. Terima kasih Hilmi. Saya tahu Hilmi sangat emosional malam hari ini karena ini Bang Ben salah satu mimpinya Hilmi ketika menghadiri pembukaan galeri City Gallery ini katanya beberapa tahun lalu. Dia pengen sekali bermimpi bikin pameran di sini dan alhamdulillah hari ini terwujud. Mudah-mudahan bisa jadi pameran Art Identity Kultur Pangan ini bisa jadi salah satu titik awal bergeliatnya dunia seni rupa di Tangsel yang memang juga cukup punya banyak sumber daya untuk seniman-seniman. Seperti tadi sudah disinggung sedikit oleh Hilmi tentang proses seleksi teman-teman seniman. Kami melewati cukup banyak proses yang intensif gitu ya, sejak open call lalu pemilihan seleksi proposal yang masuk, ada 32 proposal yang masuk, terpilih hanya 14. Dan itu tentu saja karya-karya yang nanti akan Bapak Ibu saksikan di dalam ruangan pameran ini akan mewakili begitu beragam dan akan mudah-mudahan akan mewakili gambaran besar tentang kultur pangan di Indonesia gitu. Ada cerita dari berbagai daerah, teman-teman student artist yang terpilih dari berbagai daerah ini juga membawa persoalan-persoalan dan wacana-wacana pangan mereka ke Tangsel gitu ya. Seperti misalnya Benny dari Bukit Tinggi, dia bercerita tentang bagaimana lumbung bisa menolong masyarakat di era di sebuah krisis gitu. Dan sebelum saya mengundang teman-teman student artist dan juga seniman undangan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru, Direktorat Jenderal Kebudayaan yang sudah mendukung penuh acara ini, betul-betul membuat Hilmi dan kami di Art Identity ini bisa memiliki akses untuk bisa mewujudkan impian tentang proses penyelenggaraan sebuah pameran gitu. Kita bisa mengundang seniman-seniman hadir ke sini langsung dan itu betul-betul dukungan yang sangat besar dan mudah-mudahan bisa membuat seni media bisa bertumbuh di berbagai kota di mana teman-teman seniman itu tinggal. Dan juga tentu saja kepada Bang Ben, Bang Pilar dan semua teman-teman di pemerintahan, teman-teman di dinas dan juga teman-teman di pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang juga nggak kalah suportifnya pada kami gitu ya, dari sebuah keraguan kami akan bisa menggunakan ruangan ini agak ragu tapi akhirnya bisa benar-benar bisa terwujud dan mendapat dukungan penuh dari semua dinas yang ada. Bang Ben betul-betul luar biasa, Bang Pilar kami berterima kasih sebesar-besarnya. Baik, gak berpanjang-panjang lagi, saya ingin mengundang bintang-bintang kita pada pameran malam hari ini. Mungkin saya akan memulai dari student artist dulu sebelum akan mengundang seniman undangan ya. Ada 14 student artist, yang pertama Agung R. Prakarsa dari Yogyakarta. Ya teman-teman maju silakan. Lalu ada Alif Starfath, ini asli Tangerang Selatan. Alif ada
Beni Saputra dari Bukit Tinggi yang membuat karya ini. Lalu ada Henry Rico Alexandro Lumba dari Kupang, Indra Gunawan dari Padang, Yusman Utomo juga dari Tangerang Selatan, lalu ada kolektif, satu kolektif yang terpilih, kelompok bertiga dari Surabaya. Geseran, ya silakan. Boleh diisi ruang yang bisa ini ya. Terus ada Leona Valencia Lim dari Jakarta. Leona, apakah sudah ada? Lalu ada Muhammad Akram dari Parepare, Nidia Kusmaya dari Sukabumi, Reza Rainaldi dari Bekasi, Riyadus Salihin dari Bandung. Ya, bisa diisi yang masih kosong teman-teman. Riyadus Salihin dari Bandung, ini Reza, Riyadus, lalu ada Trino Junaidi dari Singkawang, dan Vanessa Martida dari Denpasar. Ya, nah selain ke-14 seniman, student artist, kami juga bergembira sekali karena bisa mengundang seniman profesional yang memang sudah berkarya cukup banyak dan signifikan sekali di dunia seni media, Bang Ben, Bang Pilar, dan Pak Fitra. Terima kasih. Terus ada apa namanya, ada Eldwin Pradipta, ada Muhammad Hasrul, cuman sayangnya Muhammad Hasrul tidak bisa hadir malam ini karena dia masih di dalam karantina, dia baru pulang residensi dari Belanda, dan juga ada Bujangan Urban. Bujangan Urban ini seniman mural yang memang selalu menggunakan nama aliasnya Bang Ben. Ya, ya. Ada ya, dan ada undangan seniman undangan yang berbasis kolektif. Ada Helmi Hardian dari kolektif seni Waflab di Surabaya, dan ada Sir Dendi dari Tangerang Selatan, juga ada Deden dari kolektif lari-lari kecil di Tangerang Selatan juga ya, Tangerang Selatan ya, Deden. Ya, ini Pak Fitra, Pak Andre, Bang Ben, Bang Pilar, inilah mereka yang ada di balik pameran, di balik karya-karya hebat yang akan kita lihat bersama-sama sebentar lagi. Kami senang sekali Art Identity bisa menghadirkan mereka. Mudah-mudahan suatu hari, nggak tahu berapa tahun lagi gitu ya, mungkin 2, 3, 5 tahun lagi kita akan melihat teman-teman yang ada di ruangan ini. Ada karya-karyanya dipamerkan di berbagai pameran di nasional dan dunia gitu, kita nggak pernah tahu. Mungkin suatu hari ada dari salah satu seniman di sini yang kita kenal jadi seniman global gitu. Selamat untuk semuanya teman-teman. Mungkin demikian, nanti kita akan sama-sama melihat karya mereka dan teman-teman akan bercerita sedikit langsung tentang karya-karyanya. Baik, teman-teman boleh, atau kita mau ini langsung aja dulu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti kita masing-masing karya ya. Nunggu di masing-masing karya dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Baik. Mau foto? Baik, terima kasih teman-teman. Nanti kita ini ya, ketemu di ruang pamer. Demikian Pak Fitra, Bang Ben, Bang Pilar. Maaf kalau jadi terlalu panjang kuratorial kami, sambutan kuratorial kami. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama melakukan sesuatu untuk kemajuan seni media di Indonesia. Terima kasih banyak. Hilmi, mau ada yang ditambahkan? Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi boleh kita berikan apresiasi dan juga selamat kepada para seniman dan juga student artist Agung Rahmat Prakarsa, Alif Starfat, Beni Saputra, Bujangan Urban, Eldwin Pradipta, Helmi Hardian,
Henry Rico Alexandro Lumba, Indra Gunawan, Yusman Utomo, kelompok bertiga, Valencia Lim, Muhammad Hasrul, Muhammad Akram, Nidia Kusmaya, dan Reza Rainaldi, Riyadu Salihin, Sirdandi, Trino Junaidi, dan juga Vanessa Martida. Semoga seni di Kota Tangerang Selatan dan juga di seluruh kota di Indonesia terus menggeliat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita persilakan sambutan dari tuan rumah kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dafni, Wali Kota Tangerang Selatan, disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Fitra Arda, M.Hum, Sekretaris Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendistek. Kemendikbudristek, Kepala Pokja Media Baru dan Arsip Direktorat Perfilman Musik dan Media, Bapak TB Andre Sukmana, Kepala Galeri Nasional Bapak Pustanto, yang mana? Oh, terima kasih Pak Pustanto. Saya tertarik dengan anu Bapak itu. Kemudian Kepala Museum Basuki Abdullah Ibu Maifa Salma. Terima kasih Ibu. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, Bapak Rizal. Terima kasih Bapak Rizal, sudah datang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan ke sini. Terima kasih betul. Kurator pameran, Hilmi, mana dia? Bismillah. Bang Pilar, Kang Dadang, Cak Heru. Kemudian tadi juga ada Mas Aji di belakang. Tadi rasanya ada siapa lagi ya? Pak D, di Pak D, Pak Kasat Satpol PP, dan Bapak hadirin sekalian yang saya hormati semuanya, para, mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, para pelaku seni dan budaya. Yang pertama tentunya puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu dalam suasana yang berbeda, yang beda. Terima kasih Hilmi dan teman-teman dari Tangsel Creative Foundation yang Ketua Dekra Nasda, Neng Ajeng, gak ikut ya? Gak apa-apa. Yang saya hormati juga yang menggagas acara ini. Mudah-mudahan pertemuan yang berbeda ini menjadikan kita semakin betah dan mencintai Tangerang Selatan umumnya dan khususnya pangan bagi kita sekalian. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat datang di Kota Tangerang Selatan pada Pak Fitra, semua dari pemerintah pusat, Pak Andre dan Bapak dan Ibu sekalian. Kota kecil yang baru berusia 13 tahun, Pak. Tanggal 26 November yang akan datang. Artinya sebagai kota baru kami mencari identitas dari berbagai macam sisi pendekatan. Malam hari ini kami mencoba untuk berdiri dengan satu dimensi yang lain melalui gagasan dari teman-teman sekalian. Momentumnya ulang tahun Tangerang Selatan, tapi kita ingin mencoba menggali kultur pangan dengan pendekatan budaya sebagai sebuah identitas bagi masyarakat Tangerang Selatan. Saya menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan pameran Art Identity ini. Terima kasih atas sinergitas antara Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kemendikbudristek dengan komunitas Tangsel Creative Foundation yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan dengan mengusung tema kultur pangan. Itu tadi, Tangsel daerah baru, Pak Fitra, jadi kami masih, saya pernah ngobrol sama Cak Nun. Ya kalau daerah baru, belum punya identitas budayanya, ya cari mas, katanya. Temukan itu. Nah, malam hari ini kami mencoba pergulatan seninya memang, pergulatan kulturnya memang tidak sebentar. Tapi perlu bertahun-tahun, perlu memakan waktu yang cukup panjang. Kita hanya akan dikalahkan oleh rasa kebosanan kita sendiri. Tapi insya Allah itu tidak akan terjadi karena pelaku seni dari Tangerang Selatan
cukup banyak, dan hari ini mungkin malam hari ini melalui rangkaian ulang tahun Tangerang Selatan yang kita mulai pada malam hari ini, teman-teman akan mempunyai ruang yang cukup untuk tampil ke depan menjelaskan mengenai Tangerang Selatan ini apa dan bagaimana. Pangan memang menjadi tema yang cukup banyak diperbincangkan dalam konstelasi seni dan kebudayaan, baik nasional maupun global. Pangan seperti juga sandang dan papan merupakan bagian yang menyatu dengan perkembangan kebudayaan sebuah negara dan tentunya dapat dijadikan sebagai bagian yang integral. Tadi saya makan sop kaki kambing, Mbak. Tapi di situ namanya sop kaki kambing Bangkumis, Tanah Abang. Padahal saya makannya di Tangerang Selatan. Saya kemarin menghadiri gelaran anak-anak 234 SC, Bang bilang. Di situ ada gelaran UMKM, ada Mpempe, disebutnya Mpempe Palembang. Padahal di Tangsel, yang bikinnya juga orang Tangsel. Jadi Tangsel ini apa gitu? Kultur pangan, art identity dari perspektif pangannya kita mau seperti apa? Saya juga melihat panggilan terbuka open call yang dilakukan untuk mengikuti pameran ini merupakan langkah yang tepat sebagai sebuah upaya menjaring bakat baru seni media dari berbagai wilayah. Tentunya saya harapkan ada bakat baru yang lahir berasal dari Kota Tangerang Selatan. Hadirnya teman-teman dari berbagai daerah adalah sebuah komparasi nantinya. Pemicu, trigger untuk bangkit berkembangnya kebudayaan di Kota Tangerang Selatan. Budaya yang saya pahami itu, dia perlu ruang. Dia perlu ruang, walaupun dia memang juga perlu waktu. Dia perlu ruang yang sangat terbuka untuk tampil dan mengekspresikan dirinya. Kalau kebudayaan kemudian dibatasi dengan tembok birokrasi, nggak akan keluar tuh nyawanya, ruhnya nggak akan keluar. Dan saya hanya penyuka, Pak. Saya hanya penyuka seni. Saya penyuka seni musik, saya penyuka seni puisi, saya penyuka seni lukisan, saya hanya penyuka seni aja. Saya nggak bisa apa-apa. Nyanyi saya bisa, tapi lebih enak lagi kalau diem begitu kira-kira. Jadi saya lebih banyak mencoba untuk menikmati karya seni dari berbagai macam pelaku seni di Kota Tangerang Selatan itu. Selain itu, saya berharap kegiatan ini dapat menjadi bagian dari upaya mengembangkan potensi dan eksistensi seni media di kalangan praktisi maupun komunitas untuk memanfaatkan media dan teknologi sebagai sebuah platform distribusi dan diseminasi produk atau konten budaya, serta bagaimana keberadaan teknologi media baru dapat mengeksplorasi seni pertunjukan seperti seni tari, musik, termasuk film, bahkan objek-objek pemajuan kebudayaan lain. Sebetulnya Tangsel, kalau kita tarik garis sejarah ke belakangnya, punya potensi kebudayaan yang luar biasa, Pak. Beberapa daerah tentunya hanya belum dieksplorasi, Bang Pilar. Serpong itu terkenal dengan budaya perjuangannya, budaya ciputat itu dari asal kata pohon putat begitu. Jadi Tangsel itu sebetulnya kayak hanya belum tergali. Nih. Yang saya pahami juga seni budaya itu tidak memerlukan garis terah keturunan. Hilmi dari mana urusannya, orang bapaknya profesor kok, ulama begitu. Tapi sekarang jadi menggeluti seni, salah satu yang mendobrak barrier-barrier yang selama ini mungkin terasa di tengah-tengah para pelaku seni. Terlebih lagi di era teknologi komunikasi ini, menggunakan teknologi media dalam berbagai ekspresi seni adalah sebuah keniscayaan. Tinggal bagaimana kita mampu mengemas dan menarasikannya menjadi sebuah tayangan yang menarik dan berkualitas, baik secara luring maupun daring. Itulah pentingnya bagi Tangerang Selatan. Sebagai daerah baru, tentunya identitas budaya itu perlu, sangat perlu sekali untuk kita tampilkan dan kemudian menjadi pengikat bagi semua kultur yang ada di Tangerang Selatan. Kultur aslinya memang Betawi, Tangerang Selatan ini. Bahkan kalau
digabungkan dengan Tangerang secara keseluruhan, maka hanya ada tiga kultur besar. Kultur Betawi, kultur Sunda, dan kultur Jawa. Selebihnya adalah kemudian akulturasi dari masyarakat yang kemudian berdatangan ke kota Tangerang Selatan. Karena memang sejarah perjuangannya seperti demikian. Tangerang yang berasal dari kata tengger perang, dilintasi oleh pasukan dari kerajaan Cirebon, karena Sultan Maulana Hasanuddin meminta bantuan pasukan dari Sunan Gunung Jati di Cirebon untuk menahan gempuran Belanda, dikirim pasukan dari laut, kemudian mempengaruhi penduduk lokal sehingga berbahasa Jawa, tapi beda bahasa Jawa Cirebon dengan bahasa Jawa Banten, dan kemudian pasukan daratnya akhirnya berdiam diri membangun sebuah tempat peristirahatan di sebuah wilayah, dan karena itu membangun balai lah. Karena ada tiga raja, maka kemudian daerah itu disebut Balai Raja. Dan daerah sekitarnya disebut dengan daerah tiga orang yang meraksa, yaitu Pangeran Arya Wangsakara, Pangeran Arya Yudhanegara, dan Pangeran Arya Jaya Sentika. Daerah itu sekarang menjadi tiga raksa. Jadi kaya akan budaya. Tetapi ke depan dalam pergulatannya, Tangerang Selatan ini menjadi sebuah daerah maju, daerah perkotaan, daerah otonom yang dibentuk 13 tahun yang lalu, kemudian kita masih mencari, Mas Sobir, apa yang mau ditampilkan, budaya apa yang mengikat. Sehingga orang kenal, oh itu Tangsel, kalau makan gudeg pasti ingat Jogja, batik ingat Pekalongan, tari kecak pasti ingat Bali, tari tortor pasti ingat Sumatera Utara, kemudian Tangerang Selatan, apa yang akan ditampilkan. Ini sebuah pekerjaan pergulatan jiwa, pergulatan yang sangat panjang dan memerlukan kearifan. Tidak memerlukan batas-batas birokrasi, dia memerlukan kearifan. Semua dimensi yang ada di dalam diri seorang manusia, begitu kira-kira Bang Pilar yang saya pahami terkait dengan persoalan-persoalan perspektif kebudayaan, dan bagi pemerintah kota ini sebuah hal yang sangat penting sekali untuk mengikat warga bangsa yang ada di kota Tangerang Selatan ini sehingga mereka bersedia untuk mencurahkan tenaga dan pikirannya membantu siapapun termasuk pemerintah kota untuk membuat daerah ini menjadi rapi, menjadi indah, atau yang singkatnya menjadi daerah yang bersih, daerah yang nyaman, daerah yang indah, disingkat Benyamin, bersih, nyaman, indah, kira-kira begitu. Kebenaran aja ketemu ininya, Mi. Itu kepentingan kita pada kesempatan paling tidak dalam perspektif pandangan kami pemerintah kota, dan alhamdulillah kami punya wakil Bang Pilar, anak muda, punya potensi yang besar, dan saya kira nanti nyambung dengan teman-teman generasi muda yang ada di kota Tangerang Selatan, termasuk para pelaku seni budaya. Bahkan ke depan, Hilmi, saya sangat berharap ada sebuah, bukan diskusi budaya lah, apalah, ngobrol-ngobrol aja kebudayaan. Ngobrol-ngobrol kebudayaan. Semua para pelaku seni dan pelaku budaya di Tangerang Selatan ini, yuk kita kumpul dari kesenian apa saja, seluruh aspek seni, kita kumpul Tangsel ini punya apa. Asal jangan berantem aja di Tangerang Selatan itu. Kalau mau ekspresi apa segala rupa, pemerintah kota kita, Bang, nanti menyediakan ruangnya. Ngariung, ngariung, sarasehan, sarasehan seni budaya. Nah, mungkin Ilmi dan Angga bisa, alah Angga, ini, nanti bisa perwakilan dari anak saya, Pak, nomor dua. Biarin dia, biar dia juga biar berkelana, menemukan samudranya sendiri. Tidak perlu dia bangga menjadi anak wali kota, tapi dia harus bangga menjadi dirinya sendiri. Itu yang penting buat kita sekalian. Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan pameran Art Identity dengan tema Kultur Pangan di Kota Tangerang Selatan. Semoga kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat yang positif bagi kita dan juga bagi seluruh masyarakat Tangerang Selatan, yang hari ini rangkaian kegiatan ulang tahun itu kita mulai dengan agenda pada malam hari ini. Pesan saya, teruslah berkarya, berkesenian, dan berkreasi untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Karena dari sebuah mimpi yang dibarengi dengan kerja keras dan doa,
akan lahir sebuah keberhasilan yang nyata. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita serta melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dafni selaku Wali Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan sambutan positif dari Tuan Rumah. Acara Pameran Seni Budaya Art Identity 2021 terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Tangerang Selatan dan juga dukungan dari Kemdikbudristek. Dan selanjutnya marilah kita silakan dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Fitra Arda M. Hum selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memberikan sambutan sekaligus meresmikan dengan pemotongan tumpeng secara simbolis. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Benyamin Dafni selaku Wali Kota Tangerang Selatan. Yang kami hormati juga Pak Wakil Wali Kota yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh pejabat di Kota Tangerang Selatan yang juga hadir. Yang kami hormati ada Pak Pusanto selaku Kepala Galeri Nasional, kemudian ada Bu Maeva, Pak Andi Rijal dari Sulawesi. Tentu yang kami banggakan senior kami Pak Tubagus Andri selaku Kapokja Media Baru dan Arsip yang juga sebagai penanggung jawab kegiatan. Lalu kemudian tentu yang kami banggakan dan hormati kurator Mas Hilmi dan Mbak Indah yang telah merancang seluruh kegiatan kita hari ini, serta tentu seluruh teman-teman yang juga hadir di depan dari anak-anak muda menurut saya yang kami banggakan, serta seluruh hadirin baik yang luring maupun daring yang hadir pada malam hari ini. Tentu tak lupa ya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tentu atas berkat dan rahmatnya kita pada malam hari ini dapat berkumpul di majlis yang berbahagia menurut saya pada malam hari ini melaksanakan salah satu kegiatan kita, program kita sebagai abdi negara maupun sebagai kesatuan masyarakat di tengah-tengah masa pandemi. Tentu tidak menghilangkan rasa semangat itu, kebersamaan dan lain-lain. Dan bagaimanapun kita tentu harus tetap berkarya di masa-masa sulit ini. Pak Wali Kota dan Pak Wakil, teman-teman sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui, keluarnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan telah memberi arah kepada kita bagaimana ke depan kita membangun kebudayaan itu di bangsa kita ini. Kebudayaan tidak lagi dianggap sebagai kos, dia adalah investasi jangka panjang. Ada dua hal yang dituju di situ. Pertama, ketahanan budaya. Kedua, bagaimana peran kita di dunia internasional, peran kebudayaan di dunia internasional. Nah, hari ini kita berada yang kita sebut mana? Galeri, City Gallery. Nah, ini Pak Wali dan Pak Wakil, kami terima kasih sekali sebetulnya. Undang-undang itu ketika kemudian diturunkan menjadi agenda strategis, itu memang memerintahkan kita untuk membentuk ruang publik untuk pemajuan kebudayaan yang menjadi ruang inklusif yang mempertemukan berbagai kebinekaan budaya kita. Nah, hari ini kita hadir di sini. Tentu kita bangga. Sekali lagi tentu terima kasih kita kepada Bapak Wali dan seluruh jajarannya atas disediakannya ruang ini. Bahkan ke depan museum, galeri, taman budaya akan menjadi ruang publik yang inklusif untuk siapapun dalam berkarya. Karena melalui ruang inilah kita akan membentuk sebetulnya ada yang kita sebut manajemen talenta nasional melalui budaya. Nah, anak-anak muda tadi itu adalah bagian dari itu. Untuk itu semua Bapak Ibu sekalian, tentu pada tahun 2021 ini melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia bekerjasama dengan komunitas Tangsel Kreatif
Foundation menggelar pameran 2 tahunan ya, sebetulnya melalui Arts Identity yang tahun ini mengusung tema kultur pangan yang dikuratori oleh Mas Helmi dan Mbak Indah Haryani. Tentu ini adalah menjadi salah satu ruang atau media dalam rangka penguatan ketahanan budaya kita seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui berbagai riset yang telah dilakukan di berbagai daerah oleh panitia, telah melahirkan keragaman konsep, gagasan, dan visualisasi karya pada pameran seni media Art Identity Kultur Pangan yang rangkaian kegiatannya akan berlangsung dari tanggal 1 sampai 17 November di City Gallery Kota Tangerang Selatan. Tentu dalam rangka juga memperingati hari lahirnya Kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu yang terhormati, tentu kehadiran pameran ini adalah salah satu upaya kita untuk mempertemukan, ya sekali lagi mempertemukan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan kebudayaan tradisional sehingga tetap relevan mengikuti perkembangan zaman. Apalagi di masa-masa pandemi ini, tentu hal ini yang kita harapkan. Tentu itu melalui sinergi antar pelaku budaya, antar siapapun yang ada di bangsa kita ini, di mana teknologi media dapat dimanfaatkan secara positif sebagai ekspresi seni untuk menginternalisasi nilai kearifan lokal, khususnya tentang budaya pangan yang ada di Nusantara, terutama tentu untuk generasi milenial. Bapak Ibu, Pak Wali Kota, Pak Wakil, serta teman-teman sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui, warisan kekayaan keragaman pangan, Pak Wakil, Pak Wali, itu cenderung kita lupakan dan diabaikan, bahkan terpinggirkan gitu ya, pada masa-masa saat ini, di mana ilmu dan pengetahuan tentang pemanfaatan kekayaan pangan dan fungsional lain banyak yang terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentu ini adalah tugas kita, bagaimana kita menurunkan pengetahuan itu kepada generasi berikutnya melalui berbagai kegiatan. Nah, kita melihat bagaimana di masa pandemi sebetulnya kita menggunakan pangan-pangan warisan itu untuk menguatkan daya tahan tubuh kita, bukan obat, menguatkan daya tahan tubuh kita. Karena di masa pandemi tidak ada obat sebetulnya COVID itu, tapi daya tahan tubuh. Kearifan lokal itulah yang membentengi kita sebetulnya terhadap pandemi ini. Dan sepanjang kita patuh terhadap itu, tentu kita akan selamat. Itu dilakukan oleh para pendahulu kita. Mungkin Bapak Ibu semua tahu, misalnya suku Baduy tidak satu pun yang kena. Kalaupun ada yang kena seperti misalnya suku Kubu di Jambi, mereka punya cara tersendiri. Bagaimana kalau orang kena sesuatu itu, mereka pisahkan tapi dibantu dengan gotong royong, dikasih makan segala macam, nanti sembuh mereka kembali beraktivitas. Dan itu mereka taati aturan sesuai aturan adat mereka. Nah, barangkali itu yang hilang di kita, sehingga melalui pameran ini kaitan dengan warisan pangan ini perlu kita lakukan identifikasinya, apa kekuatannya untuk masa depan. Bahkan kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan tentu juga tahun ini, Pak Wali, mengusung Pekan Kebudayaan Nasional, PKN. PKN ini sama dengan PON-nya lah di bidang olahraga, Pak. Tapi di bidang budaya kita lakukan. Nah, tahun depan itu PKD, Pekan Kebudayaan Daerah. Karena kita lakukan secara berjenjang. Harapan kami, mudah-mudahan Pak Wali dengan Pak Wakil nanti ikut bersama-sama kami di PKD, sehingga nanti di tahun 2023 PKN kita secara nasional kita bawa bersama-sama. Dan tahun ini PKN kita itu membuat tema adalah sandang, papan, dan pangan. Sandang, pangan, dan papan sebetulnya. Dan kebetulan itu bagian dari kearifan lokal sebagai akar ketahanan budaya kita. Tentu sesuai juga dengan tema yang diangkat oleh pameran ini, seni media Art Identity kali ini, sesuai betul menurut saya, sehingga bisa ini menjadi bagian juga dari PKN yang akan kita usung, yang sebentar lagi akan segera terlaksana, sekitar tanggal 19 sampai tanggal 26 ya Pak Andre ya, dan ini tentu menjadi bagian dari itu. Nah, di dalam kegiatan itulah sebetulnya peran besar Art Identity bagi upaya pemajuan kebudayaan, yakni bagaimana para seniman menyuguhkan berbagai upaya kreatif melalui seni media
untuk berbagai kontribusi dalam pembangunan bangsa. Tentu ini menjadi sangat penting ke depannya. Menurut saya, praktek seni yang dibantu teknologi ini tidak saja menularkan perubahan yang lebih atraktif, tapi juga menantang para pelaku seni, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengaktualkan ide-ide kreatifnya melalui teknologi. Dan itu kita butuhkan pada saat ini. Untuk itu semua, tentu kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan memberi apresiasi dan terima kasih kami kepada para kurator, para seniman, peserta pameran, pada seluruh semua pihak yang telah bersama-sama kita ikut berpartisipasi dalam mendukung, mensukseskan perhelatan pameran seni media art identity kultur pangan kita ini. Tentu kami juga terima kasih Pak Wali dan Pak Wakil atas kontribusi Bapak, atas pemberian kami ruang untuk itu di Direktorat Kebudayaan kerjasama dengan Bapak. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih, dan ini adalah bagian utama sebetulnya program prioritas kami secara nasional. Dan kita melihat tadi betapa yang hadir dilakukan oleh panitia itu anak-anak muda. Mereka lah calon talenta-talenta kita ke depan, tidak hanya berbicara secara nasional tapi internasional. Kalau tidak diasah tentu dia tidak bisa apa-apa, kata Pak Menteri sekalian, dicemplungkan ke laut, sehingga keluarlah program Kampus Merdeka itu. Dan melalui ruang inilah, ruang pameran kita kali ini, itu untuk mencemplungkan mereka sehingga suatu waktu mereka mampu bersaing tidak hanya di nasional tentu di internasional. Dan manajemen talenta nasional ini sedang dibina oleh Bappenas, melalui kami juga ada olahraga, teknologi, dan budaya. Nah, kali ini bagian dari itu. Jadi terima kasih betul nih ke Mas Hilmi dan Mbak Indah gitu ya, Pak Andre dengan kawan, tentu Pak Wali Kota, Pak Wakil, dan semua yang telah memberi ruang, bahkan gedung ini menjadi bagian untuk menguatkan itu semua. Tentu kita sangat berharap pameran ini menjadi bagian dari semua masyarakat, kegembiraan kita bersama, tentu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Saya berdiri di sini, di sebelahnya ini Pak. Kebetulan saya beretnis Minang, tinggal di Tanjung Karang, berKTP Tangerang, Kota Tangerang, lalu asli Bukit Tinggi. Nah, sekarang tinggal di Jakarta sebagai bulog, bujang lokal Pak. Pulang dua minggu sekali gitu ya, ke Lampung, kebetulan keluarga di sana, orang tua di sana, istri juga kerja di sana. Ini mengingatkan saya betapa sebetulnya di Minang itu, mungkin juga di Samar tempat yang lain, disiapkan tiga lumbung Pak. Satu untuk penyimpan, satu untuk dimakan sendiri, satu untuk orang dagang di masa susah, dibantu. Nah, ini dikreatifkan, ini kan seolah-olah membantu nih, ada makanan melalui ya media sekarang, biasanya di time zone ini, di mall ya Pak. Tapi ini bagian dari membantu masyarakat, jadi kita tidak akan ada. Bahkan kemarin ketika pandemi awal itu kita melihat bagaimana masyarakat menggantungkan mie di pagar-pagar gitu ya. Itu salah satu bentuk sebetulnya yang dilakukan oleh nenek moyang kita di masa lalu. Dan itulah maksud saya, pameran ini menjadi bagian untuk itu. Seperti harapan Pak Wali Kota tadi itu, tentu dengan cara yang lain berbeda gitu ya kita melakukannya, dia akan menjadi bagian mengurut masa lalu untuk masa sekarang dan masa depan. Maka tema kita tentu bagaimana PKN itu disebut sebagai cerlang Nusantara ya, cerlang itu temanya cerlang Nusantara pandu masa depan Pak. Jadi bagaimana melalui pengetahuan masa lalu itu untuk pengetahuan masa depan. Kita banyak menemukan berbagai pengetahuan di dalam naskah-naskah kita, tapi tidak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai orang Minang tinggal di Lampung, ketika pandemi minum jamu Pak, minum jahe, yang sebenarnya digunakan oleh masyarakat masa lalu. Seperti yang disampaikan Mas Hilmi tadi itu, ada seninya, ada budaya, ada ritualnya. Kapan seseorang itu bisa memakan rendang misalnya, itu diajarkan, tapi narasinya tidak kita bangun. Kapan orang harus minum makan apa gitu ya. Sehingga apa, kalau kita tidak tahu terhadap itu, kolesterol, darah tinggi, jantung, seperti saya misalnya, makan ya makan saja gitu ya. Padahal itu sudah diatur. Jadi sekali lagi, dalam kebijakan pembangunan kebudayaan itu, ada yang kita sebut ekosistem pembangunan. Dimulai dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Pembinaan tentu nanti akan berkaitan dengan Pak Wali, perlindungan ada di kami, lalu nanti ada pengembang pemanfaatan, ini adalah salah satu ruang untuk itu. Karena tidak akan ada tari kalau alat musiknya tidak ada Pak Wali. Tidak akan ada tari kalau kostumnya tidak ada.
di mana diproduksi kostumnya, di mana diproduksi alat musiknya, itu menjadi satu kesatuan yang akan kita lestarikan ke depan, sehingga budaya kita hidup menjadi bagian terpenting dalam pembangunan ini. Komunitas itu adalah jembatan yang menghubungkan budaya dengan masyarakatnya. Sekali lagi tentu terima kasih kami kepada seniman, para komunitas yang telah menggagas bersama-sama kami di Direktorat Jenderal Kebudayaan bersama Pak Wali Kota juga menghidupkan budaya-budaya kita. Tentu untuk tepuk tangan untuk kita semua. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Tentu dengan sesuai dengan permintaan dari panitia tadi, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pameran seni media Art Identity kita nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat berpameran, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Kalau tuan dan puan hendak ke Pekan, jangan lupa membeli kopi. Kalau tuan dan puan hendak ke pameran, jangan lupa Art Identity di Tangerang Selatan City Gallery. Wow, luar biasa. Sungguh indah jembatan raya, tempat sakti merajut angan. Sungguh megah pameran kita, tempat bakti kedaulatan pangan. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan Bapak Dr. Endes Fitra Arda M. Hum untuk tetap berdiri di depan, dan mohon berkenan dengan hormat kepada Bapak Dr. Endes Haji Benyamin Dafni selaku Wali Kota Kota Tangerang Selatan untuk dapat berkenan meresmikan acara pembukaan pameran seni media Art Identity 2021 sekaligus sebagai tasyakuran membuka rangkaian perayaan HUT ke-13 Kota Tangerang Selatan. Kami silakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Endes Fitra Arda M. Hum untuk dapat memotong tumpeng, disaksikan oleh Wakil Wali Kota dan juga Ketua Pokja Media Baru. Silakan Bapak Fitra Arda. Baik. Mohon berkenan kepada Bapak Dr. Endes Haji Benyamin Dafni, pemotongan tumpeng secara resmi sebagai simbol telah dibuka pameran seni media Art Identity 2021 Kultur Pangan sekaligus pembukaan rangkaian HUT ke-13 Kota Tangerang Selatan. Baik, kita berkenan diabadikan terlebih dahulu. Ditahan sejenak, Bapak boleh merapat Bapak untuk difoto. Ya. Tanpa dukungan para seniman, aktivis, budayawan, dan tentunya juga dukungan pemerintah dari Kota Tangerang Selatan dan juga Kemdikbudristek yang telah mensupport secara penuh sehingga lahirlah pameran seni budaya pada malam hari ini. Dan selanjutnya marilah kita lakukan city tour yang akan berkeliling dan kita akan melihat karya-karya dari berbagai daerah di Indonesia. Kami silakan dengan hormat kepada Dr. Endes Fitra Arda M. Hum dan juga seluruh para tamu undangan ditemani oleh Bapak Dr. Endes Haji Benyamin Dafni dan juga Bapak Dr. Endes Tubagus Andre Sukmana dan juga para tamu undangan lainnya, Bapak Pustanto selaku Kepala Galeri Nasional, Ibu Maifa Salma MSI selaku Kepala Museum Basuki Abdullah dan juga Bapak Rizal Andi Samsu selaku Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para tamu undangan, pemerintah Kota Tangerang Selatan, Tangsel Creative Foundation dan juga Kemdikbudristek yang telah mensupport dan mendukung penuh acara pameran seni budaya Kultur Pangan Art Identity 2021 yang merupakan menjadi pembuka rangkaian HUT Kota Tangerang Selatan ke-13. Kami silakan kepada Bapak Ibu untuk dapat berkenan menjelajah dari karya satu ke karya yang lain dari hasil 14 student artist yang berkolaborasi dan juga bersinergi.
dalam pameran seni media pada hari ini menghadirkan beragam karya dari 14 student artis, diantaranya ada karya dari Agung Rahmat Prakarsa, Alif Starfat, Beni Saputra, Bujangan Urban, Eldwin Pradipta, Helmi Hardian, Henry Rico Alexandro Lumba, Indra Gunawan, Yusman Utomo, Kelompok Bertiga, Leona Valencia Lim, Muhammad Hasro, Muhammad Akram, Didia Kusmaya, Den, Reza Ranaidi, Riyadus Salihin, Sir Danti, Trino Junaidi, dan Vanessa Martida. Apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh student artis, para seniman dan juga budayawan yang telah bersinergi dan juga berkolaborasi dalam pameran seni media kultur pangan yang mengangkat tema Art Identity 2021 yang telah resmi dibuka. Secara resmi telah diresmikan baru saja oleh Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dafni dan juga Bapak Dr. Andes Fitra Arda M. Hum. Kami silakan kepada seluruh para tamu undangan untuk dapat berkenan melihat, berkeliling dan menjelajah hasil karya 14 student artis yang sudah melakukan riset dan juga beragam proses sehingga terjadilah pameran seni yang begitu megah pada malam hari ini. Jadi sebenarnya videonya ada dua layer, ada dua video animasi, yang satu tuh setelah seluruh para tamu undangan yang terhormat menjelajah satu karya ke karya yang lain, dipersilakan untuk dapat menuju ke lantai dua untuk melakukan ramah tamah yang sudah disediakan dan mengikuti rangkaian acara penutupan selanjutnya. Sebenarnya si karya ini idealnya ditembak pakai proyektor gitu, Pak. Oh ya, iya, pakai butuh satu ruangan besar gitu. Ya, sama-sama, Pak. Kembali kami mengucapkan salam hormat, selamat malam, selamat datang di City Gallery Kota Tangerang Selatan. Pada malam hari ini mengadakan pameran seni media mengangkat tema Art Identity 2021. Jadi biasanya di setiap upacara di Pura, kultur pangan, kita memuliakan beliau dengan instalasi Jajah Sarat ini. Jadi saya buat video pendek dokumenter tentang itu, Bapak, ya. Dan ini juga instalasinya barong, menggambarkan tentang penjaga kebenaran lah, seperti itu. Dan ada merah putih Nusantara gitu. Dokumenter tentang pembuatan Jajah Sarat, kemudian juga merespon isu alih fungsi lahan yang ada di Bali kan sekarang semakin marak, ya, Pak. Jadi sebenarnya Jajah Sarat ini sebagai pengingat untuk kita untuk kembali menjaga alam, menjaga Suba, menjaga Ibu Pertiwi, seperti itu kira-kira pesan yang ingin disampaikan. Terima kasih. Ya, ini jadi kayak saya ngeliatin proses dekomposisi dari makanan yang ngebungkus makanan, yaitu dari daun bacang, daun hanjuangnya ini. Nah, ini prosesnya gitu, Pak, di dalam mikroskop yang dibesarkan 60.000 kita bisa ngeliat gitu ya bagaimana si bungkus bacang itu dia dari daun dan dia bisa dekomposisi selama 10 hari. Dan ini salah satu alternatif buat masa depan dari limbah makanan, ya, yang biasanya dibuangnya sama plastik sama styrofoam. Sebenarnya di dalam Indonesia sendiri kita udah punya kultur yang sangat ramah lingkungan gitu. Tapi memang kekurangannya dari si daun, kayaknya lebih kedengeran. Daun hanjuang itu dia tidak si daun hanjuang itu dia tidak memiliki durasi yang cukup lama untuk mengawetkan makanan. Itu kekurangan sekaligus kelebihannya. Karena justru karena dia tidak lama, dia bisa didegradasi oleh dekomposer bernama jamur. Nah, ini selama 10 hari ini sampelnya, Pak. Dan ini kita bisa ngelihat gitu ya, ini makin lama dia makin terdegradasi oleh tanah. Nah, ini ya salah satu larva-larva kecil
yang sebenarnya dia kalau di sini karena dia cepat mati ya, karena dia di luar ruangan. Ini bisa kita lihat gitu perharinya dari day 1 sampai day 10. Selama 10 hari dia udah bisa langsung didegradasi gitu. Nah, ini larva-larva yang udah meninggal yang kecil ya. Nah, ini kalau mikroskop yang segitu ruwet cuma disederhanakan kayak begini, jadi begini. Ini yang sederhananya, Pak. Kalau yang ini bisa ngelihat sampai bilatung. Berapa? Ini 60.000 kali. Gitu. Jadi nah, ini daun awalnya kayak gini kan. Bungkusannya. Ya, Pak. Jadi apa keunggulannya, Mas, dari daun ini? Ya, keunggulannya adalah sekaligus kekurangannya. Keunggulannya adalah dia bisa didekomposisi hingga dia tidak merusak lingkungan. Dia beda dari styrofoam dan plastik. Ini sebenarnya tapi dari terigu, karena dia hanya bisa tepung terigu yang dicampur oleh tepung of tartar, dicampur dengan minyak dari jamur dan miselium, sayur, garam, dibikin clay. Ya, dan tanpa ya, bahan pengawet. Mikrobiologi. Ya. Bio art gitu ya. Malam, lilin. Okay. Itu sama-sama. Dan di sini kita diperpadukan dengan sensor ultrasonik. Ini buat mainan ke kita aja, anak kecil gitu. Si lampu dia karena jarak bunyi gitu kan. Dia sensor ultrasonik dari jarak 60 cm hingga 160. Dia random. Kadang apa random di berapa senti si toa itu gerak. Seolah-olah dia bersaut-sautan. Jadi kalau untuk edukasi ke anak-anak ini sangat aman untuk dimainin. Dia tidak beracun. Karena terbuat dari tepung terigu secara alami dan pewarna makanan. Iya. Alami. Soalnya kalau malam kan anak kecil sering makan, sering jilat kan. Nah, ini dari terigu sangat aman. Iya. Dari gandum jadi tepung terigu, dari makanan bahkan bisa jadi mainan. Itu. Ini dari karyanya Mas Helmi dari Wolf Lab dari Surabaya. Mas Helmi, silakan. Ini pemanfaatan teknologi bekas kayak printer, remote control untuk mesin pembuat gulali atau arum manis. Jadi pertama diputar dulu untuk gulanya itu kan. Kemudian kita cari kecepatan yang kita inginkan. Nah, setelah dirasa pas, baru kita operasikan pakai remote control bekas mainan anak-anak. Gitu. Nah, sampai rata gitu kan. Kadang kalau kita muter sendiri kan nggak rata. Makanya kita pakai printer bekas itu untuk ratainnya. Namun, untuk memikat para pelanggan, ya kan, itu juga ada apa alat untuk ininya. Jualannya kayak gini, Pak. Iya, kayak gini. Arum manis, selamat malam, selamat pagi. Kayak gitu, Pak. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Terus untuk protokol kesehatan juga ada apa alat. Jadi sebelum kan biasanya anak kecil suka pengen nyobain. Nah, ini juga bikin ini alat untuk mengukur suhu. Cuman ini nggak tahu mungkin rusak atau gimana karena ngaco ini, Pak, hasilnya. Coba masnya dicek dulu, Mas. Itu ya.
Loh. Wah, ini takut saya ini, Pak. Testis. Kenapa? Waktu SMP saya suka elektro, kemudian pas kuliah kok kayaknya enakan seni, saya masuk seni, tapi ternyata enak elektro. Gitu. Iya Pak, ada mobile lab untuk pelatihan ke desa-desa. Saya di Surabaya Pak, Surabaya. Kaleng biasa Pak, kalau pedagang kan mesti butuh tempat-tempat untuk itu, ini peralatannya. Ini pun amplifier copotan dari, nggak tahu, di studio banyak kita ambil-ambil. Iya Pak. Terima kasih. Ya, matur nuwun Mas Helmi. Kita berlanjut lagi Bapak-bapak, mari. Yuk ikut. Mungkin ke sini dulu. Ke sini dulu ada karyanya Iusman. Iusman Utomo, silakan Ius diceritakan karyanya bercerita tentang apa? Ya, terima kasih. Saya memberi judul karya ini adalah pertemuan di balik meja. Jadi seringkali pertemuan itu terjadi di atas meja makan gitu. Tanpa kita ketahui apa sih yang terjadi di balik meja itu. Biasanya pertemuan itu terjadi di atas meja makan itu pasti ada hidangan makanan. Nah, bagaimana jika tersebut tersisa gitu? Apakah ada pertemuan lagi di balik itu? Jadi saya menggunakan ruang di balik meja ini menjadi tempat untuk wadah-wadah makanan yang berisikan sisa makanan ini untuk saling bertemu kembali. Kemudian saya melihat pertemuan ini menghasilkan sebuah bunyi gitu. Bagi saya bunyi ini menjadi sebuah simbol pertemuan gitu. Lalu di sini juga ada unsur air yang saya gunakan. Ini juga merupakan dampak dari adanya sampah-sampah makanan, yaitu air lindi. Jadi di sini saya membiarkan wadah-wadah makanan ini beredar dan tersapu oleh arus yang ada di dalam air untuk mereka kembali bertemu dengan adanya tambahan video dari kompilasi foto sampah yang saya dapat di sekitar rumah saya. Jadi ternyata sisa-sisa makan ini punya dampak yang cukup luas gitu, baik dari segi lingkungan, ekonomi, sosial. Dan selain itu juga sisa makan ini bisa menghasilkan gas metana. Baik, Bapak-bapak, kita mungkin ke sebelah sini, karyanya Alif Starfat, ini asli Tangerang Pak. Ini dari seniman dari Tangerang Selatan, seniman open call pilihan. Silakan, diceritain aja. Agak kenceng suaranya. Kalau pakai ini bergema malah.
Terima kasih L Twin. Kita akan ke karyanya L Twin. Silakan L Twin diceritakan. Mungkin kayaknya langsung cerita aja nih, pakai kenceng. Instalasinya ngomongin ini. Sebenarnya ininya dari gandum sama beras. Jadi saya bikin visualnya dia kayak mengubur makanan-makanan yang lain gitu, karena kan gandum sama beras tuh sekarang kayak menguasai dunia gitu ya Pak. Kayak di sini juga kan belum makan kalau belum makan nasi gitu. Padahal sebenarnya makanan-makanan yang lain tuh lebih cocok sih sebetulnya sama tubuh kita, karena gandum sama beras dan bijian lain tuh kadang-kadang malah merusak, terus nutrisinya nggak sepenuh itu. Terus belum lagi masalah kadang-kadang budaya-budaya di daerah emang nggak ada tradisi untuk makan nasi gitu kan. Misalnya yang di beberapa daerah kan yang tumbuh justru jagung, terus ubi gitu. Terus ya kita tahu di zaman Orde Baru dulu kan semuanya dipaksakan untuk menanam padi gitu. Ada kelas-kelas kayak gitu sih. Lebih ke kritik, jadi sekarang tuh kayak ibaratnya gandum sama beras tuh dewanya gitu, makanya ada Buddha-Buddha ini. Menyadarkan masyarakat. Iya, bahwa sumber pangan bisa yang lain juga. Dari Bandung? Bandung, Pak. Berapa lama bikin? Ya, sama proses diskusi sama kurator mungkin sebulanan sih, Pak. Artinya bisa yang lain juga ya? Bisa. Yang dibikin gininya ya? Bisa. Kalau secara teknis sih bisa kemana-mana. Makasih L Twin. Iya. Nah, ini yang dari Pare-Pare, Akram. Akram, boleh ini silakan diceritakan karyanya Akram. Jadi Pak, ini karya saya, sebuah instrumen musik yang buat dibikin dari gelas. Seperti itu Pak, yang dimana ketika didengar itu ada suaranya. Ada. Ada. Gimana cara? Pakai ini. Iya. Ya, kita pakai. Jadi ketika dipukul ada. Apa bunyinya, apa muncul di sininya apa? Oh, bunyi gitar seharusnya. Bunyi gitar. Iya. Oh, cuma sering dapat kendala sih ketika dimainin. Pakai internet ya? Pakai internet. Ya. Pakai internet. Salurannya kesini pakai apa? Dia kalau kesini dia pakai Bluetooth. Oh, Bluetooth. Iya. Masalahnya jaringan lagi kurang bagus. Iya. Terus. Keluarkan nada gitu ya. Iya Pak. Keluarkan nada gitu ya. Coba lagi. Memang sering anu Pak, kayak error begitu. Iya. Karena lagi masa pandemi. Adanya apa, harmoni air? Iya, harmoni air. Ada Pak? Enggak ada. Belum. Kayak bunyi gitar Pak. Kedepannya sebarang ini Pak, dibikin rencana. Berarti ini beda-beda nadanya ya? Beda-beda nadanya. Dari ketinggian air atau dari kertas ininya atau gimana? Dari programnya. Oh. Jadi dia biarpun airnya sama, tapi ketika ini kan beda-beda kabelnya, jadi programnya beda-beda juga di programinya. Berapa lama bikin? Tiga hari. Tiga hari tiga malam sih. Tiap volume air beda-beda ya? Beda volume, beda suara ya?
Enggak juga sih, Kak. Yang bedakannya apa yang bikin beda? Ya? Yang bikin beda suaranya apa? Antara gelas ini, gelas... Dia dari ketukannya ketika dipukul itu beda. Dia susunannya kayak, dia susunannya diatonik. Itu diatonik. Jadi dari kiri ke kanan. Kalau solo sido, jadi tengahnya gitu. Nggak, maksudnya dalam merancang suaranya itu, apakah si ininya beda-beda atau jumlah volume air yang beda-beda? Maksudnya? Waktu bikin, kok bisa suara ini sama ini beda gitu? Maksudnya, apa yang beda? Itunya, alat di situnya, atau aluminium foilnya yang beda atau apa? Oh, yang kasih beda di sana. Hah? Terus yang di sana, baru di program. Oh, di program. Iya, di program. Oh. Jadi kan ini hitungannya satu value per gelas. Ini ya, dari ketok aja. Ya? Dari ketok aja ininya. Iya. Jadi kan ini sebenarnya ngantarin arus arus listrik. Jadi ketika ketemu antara ini dengan ini itu keluarkan itu nggak koneksi. Oke, Akram. Terima kasih Akram. Ini kelompok bertiga, Pak Fitra, Bang Ben, Bang Pilar, dari seni apa dari Surabaya. Ini seniman-senimannya bertiga mereka. Silakan. Apa nih ceritanya gimana? Ya, perkenalkan kami dari Surabaya, Pak. Jadi ini kita sebenarnya awalnya latar belakangnya yaitu merespon ruang yang ada. Jadi kita hidup di desa, ada base camp kecil lah itu. Depan, belakang, samping rumah itu padat rumah kan. Nah, kita terus melihat di belakang rumah itu ada lahan yang untuk sampah. Sampah plastik, sampah kaca, sampah apapun. Nah, kita melihat di situ adalah yang tidak produksi, jadi kita produksi sebenarnya. Nah, kita mulai menggarap pelan-pelan, sudah 1 tahun itu kita garap, kita tanami tanaman-tanaman yang sederhana sebenarnya. Dari kacang, terus cabai, itu, terus kangkung, kemangi, ya gitu. Filosofinya apa nih? Ya sebenarnya ini kalau filosofisnya enggak, kita ya menggambarkan dari ekosistem yang kita pangkan aja sih. Ya dari kita makan itu dari tanah, terus ke wajan, terus apa yang bisa kita bagikan sebenarnya ya. Dan biji-biji ini sebenarnya kita dapatkan dari warga, dari teman-teman yang datang terus nitip tanamannya gitu Pak ya. Itu jadi ada yang semisal Bapak butuh tanaman apa nih buat di rumah, nah itu nanti boleh ambil di sini. Itu di sini ada macam-macam kayak telang bibit, ya bibitnya, terus kedelai gitu, rosella gitu, gitu-gitu gitu. Ya kehidupan manusia tuh digambarkan dari sini ya. Iya, iya itu ya. Benar, benar sekali Pak itu. Tumbuh. Kita makan, kita kan kita yang tumbuh. Iya, betul. Makan ini lagi kan. Iya. Itu kan berputar terus ya, siklus ya Pak ya itu namanya ya. Iya. Iya, boleh tak ambilkan kalau ini Pak? Tak ambilkan kalau ini. Ya, tak ambilkan aja. Ya sebenarnya ini sih Pak, di sini kita apa namanya nulis ya, nulis resep atau cerita apapun tentang pangan. Jadi resep nanti itu kita distribusikan ke teman-teman yang ada di base camp kami. Jadi resepnya kan yang datang banyak nih. Entah dari berbagai macam ya kota, mereka kan punya makanan ciri khas lah katakan gitu ya. Nah nanti itu bisa di resepnya kita masak bareng-bareng di sana gitu sih. Jadi saling berbagi lah gitu. Harmoni ya betul. Siap. Gitu-gitu sih. Ya. Telang semua ya betul. Simpan aja. Boleh di ini Pak, dibawa pulang buat oleh-oleh. Ya. Ya, ya, siap. Ya, Pak. Ya. Sudah.
Itu sih. Ada yang gambar tadi, ada yang ya sedikit curhat itu sih tadi. itu. Ya, ditunggu Kak Indah. Ya. Indomie. Masak air. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, sehat-sehat. Pak Fitra, kita bergeser ke ini. Baik, sekarang Bang Ben, ini masih ada lagi. Ini dari Kupang, karyanya Henry Rico Alexandro Lumba. Karyanya audio. Rico, ceritain. Jadi karya aku kebetulan adalah sound art. Ini proyeknya nama Timur. Jadi aku membuat makanan bisa jadi MIDI keyboard. Jadi ini Bapak mungkin pegang ini supaya konduksi suara gak nyetrum. Jadi untuk konduksi suaranya, terus disentuh aja buah atau foto di sini. Pakai ini? Ya, enggak, pakai tangan yang lain. Ya gitu. Jadi aliran listrik, jadi disentuh aja. Ya gitu. Foto juga bisa ya? Foto bisa. Jadi ini di kabel tembakannya di sini. Di sini tembaga. Iya, jadi listriknya dialirin. Jadi fungsinya itu makanan nanti bisa dialirin listrik, terus dijadikan medium untuk bikin suara, begitu. Oh, itu bisa ininya dorong evasolasidonya juga bisa diinin ya? Iya, ini kan jadi udah di musik betul-betul. Iya, benar-benar. Iya. Irama yang iya. Aku gitu. Iya bang. Iya. Ini harus cepat dipatenkan Pak. Iya. Iya. Ketahuan ini. Iya betul. Dipaten kan awan, Pak. Bikin musik ini sama seniman-seniman ini. Ini ininya untuk apa? Ini QR code kebetulan ini petunjuk dan ini games untuk dimainin. Jadi tebak suara makanan. Oh. Jadi aku ambil foto, foto itu diekstrak warnanya. Warnanya itu dibuat jadi suara musik. Jadi contoh foto sate Padang itu nanti ada musiknya sendiri gitu berdasarkan foto. Gitu. Ide awalnya Ide awalnya itu penasaran karena apakah frekuensi warna itu punya apa suara sendiri atau tidak. Karena penasaran aja karena aku percaya kalau sama frekuensi itu ada bunyinya. Gitu. Dan ternyata benar. Ternyata benar warna itu punya frekuensi dan bisa hasilin suara juga. Frekuensinya sendiri ya. Iya, gitu. Jadi ya bisa di scan yang hijau ini. Yang mana? Hijau. Oh ya hijau. Mungkin ya ada. Di belakang mundur dikit. Iya. Masuk linknya. Iya. Ini jadi yang hijau ini kebetulan games. Jadi ini games tebak. Tebak suara makanan. Jadi ini tebak suara makanan. Ini nanti ini masukin nama. Jadi ini tebak suara makanan apa dari foto itu. Jadi semua foto itu punya beda-beda frekuensi. Frekuensi warna sama frekuensi apa gambar gitu. Makanya setiap gambar pasti punya ciri khas masing-masing. Kayak gitu. Jadi mungkin ditulis nama apa saja mungkin atau apa. Nanti dimainin, nanti ada suara gitu. Jadi ini tebak-tebakan aja gitu. Ayo tebak suara apa. Nanti ada suaranya, ini suaranya. Nanti ditebak ini suara makanan apa. Salah, kan belum mulai suaranya Bu. Ditunggu dulu. Jadi ditunggu nanti ada suara. Suaranya nanti itu yang muncul gitu. Ya ini masih loading nih ya. Jadi kebetulan Jadi setiap foto tuh punya ciri khas frekuensi masing-masing gitu. Beda-beda, beda gambar, beda itu. Kayak gitu. Berapa lama riset? Risetnya
Baik, thank you Riko. Ya, kita ke karyanya ini seniman, ke karyanya Agung, Pak. Di ini Agung dari Yogyakarta. Agung, ceritain, Gung. Karya saya ini perpindahan dari tumpengan itu sendiri. Jika dulu sebuah perayaan itu dirayakan dengan makan bersama, kayak gitu kan, dengan dihadirkannya tumpeng gitu, sehingga kita bisa makan bersama siapapun kayak gitu. Nah, saya melihat fenomena sekarang ini, foto makan bareng itu menjadi ritual yang baru ketika kebersamaan itu lahir kayak gitu. Jadi ada ritual baru setelah makan, setelah berdoa atau sebelum berdoa kita harus foto bersama dulu kayak gitu. Kayak gitu Pak. Nah ini berisikan foto-foto yang saya dari partisipasi publik gitu. Jadi saya mengajak para teman-teman saya di sosial media untuk mengirimkan foto makan bareng mereka gitu. Nah terus dia menjelaskan, saya menanyakan beberapa karya-karya yang dia kirimkan gitu. Ternyata cukup kuat ketika foto itu menjadi bukti yang otentik gitu. Dia menjelaskan ini foto makan pertama kali saya makan enak di restoran ini bersama keluarga kayak gitu-gitu. Nah terus ini ada tiga sisi. Jadi sisi pertama itu ada sisi makan bareng, sisi satunya lagi ada foto bahannya itu. Sisinya satu itu dari makanannya itu sendiri kayak gitu. Saya ingin menjelaskan. Kita berasal itu dari tanah dan kita lahir ke bumi dengan kebersamaan itu. Sementara tetap kita baliknya adalah menuju ke Tuhan kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Yeah. Iya, jadi foto makanan atau foto makan bareng itu menjadi ritual yang nggak boleh dilupakan ketika makan bersama kayak gitu. Foto dulu kita kan biasanya kayak gitu kan. Jangan dimakan dulu, biar aku foto dulu kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini merespon sampah makanan, Pak. Jadi kan sampah makanan itu problem juga, masalah. Kemudian di tekstil juga sebetulnya pewarnaan tekstil kan sekarang pakai kimia. Jadi itu kan mencemari lingkungan. Jadi sebetulnya esensi warna dan makanan itu sangat terkait dengan budaya gitu. Dari apa yang kita makan, warnanya jadi apa. Jadi satu kebudayaan itu sebetulnya punya corak warnanya tersendiri. Nah kalau yang sekarang ini mengangkat apa sih makanan yang muncul ketika COVID gitu. Orang ketika mulai berpikir makanan yang harus lebih sehat. Jadi kayak jenis-jenis kayak nasi merah, wortel, kemudian kacang-kacangan, jamu-jamuan gitu. Jadi warna apa sih sebetulnya yang muncul dari tumis, bekas masak tumis daun singkong misalnya, atau enggak sayur kacang merah seperti apa, jadi warnanya yang muncul seperti apa. Jadi sampah-sampah makanan ini kan juga masalah awalnya, tapi bagaimana sih sebetulnya bisa enggak sampah makanan ini juga diperpanjang gitu rantainya, dari rantai pangan ke sandang ya, apa, karena itu kayak bisa apa ya, menyelesaikan dua masalah juga sebetulnya gitu. Gimana sampai jadi prosesnya yang dimasak sih Pak, jadi prosesnya sebetulnya sederhana dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Jadi dimasak ya, disaring, diambil, disuling ya, di ekstraknya diambil. Jadi pewarna ya? Jadi pewarna dari sisa sampah. Iya, dari sayur lodeh, jadi ada warna-warnanya, saya bikin dari sayur kacang merah misalnya, ada dari kelapa, kan sabut kelapa juga banyak gitu. Ada dari jamu. Dari sisa sampahnya, karena kebetulan di pasar juga kan kayak wortel yang udah patah-patah, udah hampir busuk, mereka memberikan secara gratis, ada juga yang bisa dibeli sangat murah gitu.
jadi bisa dimanfaatkan. Nah, sebetulnya kacang hijau tuh dari ininya Pak yang udah jadi toge, kan suka banyak tuh apa lapisan kulit kacangnya. Nah, di pasar tuh berkarung-karung sebetulnya Pak. Jadi bisa dipakai juga dimanfaatkan ada warnanya gitu. Ya. Belum pakai santan. Iya. Iya, yang satu udah pakai santan, yang satu belum. Iya, betul. Berapa kali bujinya sampai ketemu warna kayak begini? Kebetulan kalau saya sendiri dari tahun 2010 sih, sekolahnya memang di tekstil. Kriya tekstil. Jadi memang eksperimennya fokus untuk pewarnaan tekstil. Itu kan pewarnaan tenun kita sekarang jadi masalah tuh kita. Iya, sudah kimia, bahan kimia gitu. Ya. Betul. Gitu. Kalau yang teknologi alami itu bisa cara buatnya. Iya, betul. Ya. Kebanyakan warisan itu kita turunkan sebetulnya. Tulis ditulis di buku ini. Saya nulis dan nulis jurnal juga sih, ya. Pak. Harus ditulis ya? Iya. Siap. Ada resep catatannya gitu. Ya, Pak. Catatannya betul. Iya. Gradasi warnanya lihat banyak banget. Iya, dari betul, apalagi makanan tropis tuh kan sebetulnya pigmennya lebih kaya ya dibanding keset, soalnya kayak di mana tanaman itu tumbuh mempengaruhi warna yang akan dihasilkan. Jadi material-material di negara tropis tuh justru lebih bagus gitu hasilnya dibandingkan. Dan ini yang menarik sebetulnya dia merekam zaman sih Bang Ben, karena makanan-makanan yang dia bikin ini dibikin untuk seri ini, seri pameran ini adalah betul-betul makanan-makanan yang dimakan orang pada banyak dimakan orang pada zaman COVID sekarang. Iya, jadi dia merekam zaman juga sih menurut saya. Jadi apa yang tren apa kayak tren tren orang pengen sehat semua minumnya empon-empon. Iya. Jadi dan ada catatannya dari warnanya juga. Jadi gradasi yang muncul saat pandemi mungkin. Iya. Iya. Warisan pangan namanya. Pangan ya, pangan ya. Cuci enggak luntur ya? Nah, ada beberapa, ada yang campurannya yang luntur, maksudnya daya lekatnya kurang baik, tapi banyak juga dari sini 60% sih saya udah coba cuci, itu kuat, Pak. Bahkan ada beberapa yang suka saya pakai juga. Tadinya warna putih. Warna putih. Ya. Betul. Udah dicelupkan gitu ya. Jadi warna ini. Dapat. Jadi warna ini. Iya. Iya. Iya, warnanya bisa banyak sekali, Pak. Ya. Terima kasih banyak. Berarti masih banyak lagi yang bisa kamu bikin warnanya. Iya, betul, Pak. Begitu banyak makanan. Iya, apalagi dicampur, Pak, sampahnya. Itu masih bisa menghasilkan warna lain juga gradasinya. Terima kasih, Pak. Ini yang bujangan urban. Bapak. Ini bujangan urban, kalau Pak Fitra bujangan lokal, maka ini bujangan urban, Pak. Silakan bujangan urban, silakan diceritakan konsep karyanya. Sebenarnya ini kayak lebih bercanda sih. Jadi kayak sebenarnya seni itu bisa masuk ke mana-mana gitu maksudnya. Ketika semua teman-teman berpikir untuk menjadi digital gitu-gitu, saya malah berpikirnya jadi kayak, oh seni ini kayak ini apa ya, sandang, pangan, papan. Maksudnya saya bikin kayak merchandising, terus saya bikin tiba-tiba ah ini kayak pengen bikin makanan nih. Terus yang paling dasar gitu adalah nasi. Terus kalau obrolan teman-teman kan kalau mau gambar, pondasi dulu kali friend, makan dulu. Nah jadi kayak pengen bikin di grassroots paling dasarnya sih. Jadi kayak nasi tuh kayak, terus pas pertama kali ngerilis ini, semua orang pada bingung, kenapa lu bikin nasi? Ya karena paling dasar, ya orang butuh makan sih. Jadi lebih kayak, kayak ngelihat ngebercandain tentang seni gitu sih. Bahwa seni itu bisa dibuat, apa bisa masuk dari hal komedi gitu-gitu. Jadi lebih fun gitu-gitu sih. Terus sebenarnya karyanya adalah yang ini. Dari, jadi karyanya awalnya bikin beras, terus ini akan terus berlanjut gitu karyanya. Dari ini jadi mural. Terus mungkin akan jadi next-nya akan jadi kayak industri gitu. Ketika ini apa? Udah ada banyak orang yang menawarkan untuk jadi investor untuk produk ini, dan ini akan jadi kayak apa ya? Kayak bikin UKM baru gitu. Dari seni itu bisa kemana-mana. Awalnya cuma dari gambar,
jadi produk, dari produk jadi gambar lagi, terus jadi investment gitu buat orang-orang lain. Terus juga, dan hasilnya ini ada kayak QR code ini bisa masuk ke marketplace gitu. Terus, dan ini juga foto pameran ini dijual di ini apa, sekarang tuh lagi ngetren namanya apa, kayak crypto art gitu-gitu, nanti di-share di situ. Jadi karya ini akan terus berjalan di apa, di sosial media gitu-gitu. Lebih kayak gitu sih, lebih apa, bikin main-main gitu. Terus jadi kayak banyak part yang bisa dimainin gitu dari satu karya, tapi jadi masuk ke digital, masuk ke apa. Serius nih mau diterusin nih? Iya Pak. Bisnis beras nih. Serius, serius. Ya, serius. Boleh jadi investornya, boleh. Investor beras. Jangan makan padang tau. Iya. Karena papan pangan nanti. Iya. Iya. Dulu aku di gitu Pak, apa yang residennya? Iya, iya. Itu brand bagus itu Pak. Sama jadi jual berasnya, sawah ini tidak dijual. Ya, sebelah kiri ini karya dari Trino, Kakak Trino. Wah, ini dia. Kak Trino dari Singkawang. Silakan Kak Trino. Fokus pangan. Jadi menampilkan beberapa makanan khas Singkawang, Pak. Ini ada coipan gitu, ada bongko gitu, ada bubur gunting. Kita tampilkan secara detail gitu. Ternyata memunculkan gambar-gambar yang menarik menurut kami dan memiliki pesan. Nah, kalau yang ini kita pewarnaan dari alam juga, ada yang sawi, ada yang buah pir, berwarna-warni gitu. Nah, kita melukis lewat air gitu Pak. Nah, hasilnya seperti ini kira-kira. Ya, kalau mau coba bisa Pak, nanti ditetesin aja ke sini. Kita coba eksperimen. Ya, saya bentar Pak, saya ini dulu. Saya inikan dulu ininya. Videonya ya kita rekam. Bikin aplikasinya. Udah nih, ya, bisa? Letasin aja Pak. Tuh. Ya, kayak gitu. Nanti warna yang lain juga bisa. Ini langsung jadi video Pak. Langsung jadi video. Nah, warnanya boleh Pak. Coba aja. Ini warna biru kalau nggak salah. Tuh, udah. Cukup Pak. Beda warna Pak? Satu lagi ini boleh Pak. Warna merah kalau nggak salah. Cuma sayang agak gelap karena iya, kayak gitu Pak. Kayak gitu. Menampilkan beberapa ini. Jadi dari bahan-bahan. Jadi foto kayak gitu? Enggak ya? Enggak. Kalau ini kita ngambil ya. Ya, kalau itu kita ngambil yang secara mikroskopisnya Pak. Pakai lensa yang makro gitu. Oh gitu? Dekat, jadi makanya tampilannya lebih detail. Tapi, iya betul, jadi artistik ya? Jadi artistik gitu Pak. Gitu kira-kira. Seperti lukisan lebih berat ini. Iya. Dalamnya makanan gitu ya? Betul. Ini makanan-makanan dari akulturasi budaya Pak. Enggak ada penjelasannya di sini ini apa gitu. Ini di setiap lukisan label-labelnya masih belum ada caption. Hanya caption aja tapi seperti. Memang Trino menyengaja gitu biar orang menerka-menerka mencari relasinya gitu. Nah, tapi salah satu yang menarik karena Singkawang ada Dayak, ada Chinese, artinya dari perbedaan-perbedaan yang dirasakan di sekitar. Trino melihat dari dekat perbedaan tidak menjadi masalah pada diri. Kayak amuba gitu. Dan dia punya pengalaman ini, pengalaman personal karena besar di kedokteran Pak. Selesai kedokterannya Pak? Selesai Pak. Selesai? Tapi jadi seni. Jadi seni Pak. Seni Pak. Dokter dia. Ini. Gitu. Baru dengar. Lagi menggeluti ini ya. Panggilan jiwa sih ya. Leonardo da Vinci juga yang gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, ini bagus. Iya, kalau
dikasih nama jadi enggak seru lagi. Iya, ada sendinya enggak ada. Tanya-tanya ya. Oh, dikasih penjelasan di bawahnya. Jangan-jangan ini kenapa muda, Pak, ya? Pakai gelap berum. Ya, oke, makasih. Lanjut. Ada yang di outdoor, Pak, tapi lihat di kaca aja. Biasa. Ada seniman sebelah kanan dulu ya? Oh, ini ada. Ini enggak tadi. Mana? Ini mana, mana? Serdendinya. Serdendi? Oh, enggak apa-apa. Ya, kaca patri itu mediumnya. Terus isinya dia bicara tentang itu, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Bagaimana direkam, terpatri dalam ingatan kita. Nah, ya tersaji seperti ini. Ya, karbohidrat, protein, segala macam. Gitu. Iya. Cara displaynya khas Serdendi lah. Oke, ini ada karya luar ruang. Sini Pak Fitra, ini. Indra pakai. Iya, ini instalasinya mengingatkan apa ya, konsepnya tentang masalah agraria gitu, pengambilan lahan tanah masyarakat yang bikin terhambat masyarakat untuk menggarap tanahnya itu kayak pertanian sawah gitu kan. Sedangkan sawah ini adalah makanan pokok masyarakat Indonesia yang sudah lama digarap gitu. Jadi ini ada beberapa simbol gitu. Dan saya membawa alat pertanian dari desa gitu ke kota yang akibat tanah urban gitu. Lahan pertanian yang digarap diganti dengan pembangunan gitu. Dari pembangunan kan diambil dari lahan petani. Itulah saya bawa dari desa ke kota. Iya. Ini juga ada alat sensor. Iya. Jadi ada alat sensor gerak. Jadi gerak otomatis buat menggerakin bunyinya. Iya. Iya. Karena sensor. Ini dibuat gerakannya per 2 menit gitu, Pak. Pakai listrik, Pak. Tadi kena hujan ada kendala gitu. Iya, Pak. Iya. Di Banten kago ya, buat usir ini. Iya. Iya. Artinya kalau pakai listrik bisa pakai baterai dong. Iya. Kayak sekarang petani kan udah juga udah gaul-gaul petaninya gitu kan. Ya. Ya, Pak. Bang Ben, enggak di atas sih, ini aja minum dan ngobrol-ngobrol. Jadi ada ini agenda lagi kan? Agenda ada perjamuan gitu, Pak. Agenda kita akan makan bareng kalau sekiranya waktu cocok gitu. Bukan jam makan ini mana? Jam makan malam udah. Jam tamu, Pak. Jam aja. Ada tamu. Yang warna nih menarik. Warna. Diajak apa sih? Makanan khas Sumatera juga, Pak. Seniman-seniman. Lihat terus tuh. Ya, jadi panggil. Sementara ini. Panggil. Seniman artis. Seniman artis. Ha ha ha.